sumber harta Atta Halilintar hingga mampu beri Aurel 3 digit per bulan dan kado ultah uang gepokan. YouTuber Atta Halilintar baru saja memberikan kado ulang tahun ke Aurel Hermansyah, yakni buket bunga raksasa, tas hingga kue bertingkat berupa uang. Meski tak menyebut nominal kado Atta untuk Aurel, ultah ke-26 tahun itu diperkirakan senilai ratusan juta. Atta mengaku enggan memberi istrinya barang dan memilih uang tunai dengan sebuah alasan agar Aurel bisa mempergunakannya untuk bersedekah. Sebagai suami, Atta berjanji akan terus menemani apapun kondisi istrinya. Tahun ini, Atta ternyata sengaja memberi tumpukan uang untuk istrinya. Ia khawatir jika memberikan hadiah barang justru menjadi berita buruk lagi untuk keluarganya. Atta sengaja memberi kado uang berupa tas bunga kue ulang tahun untuk istrinya. Diketahui Atta memang dikenal sangat meratukan sang istri Aurel Hermansyah. Terbukti uang bulanan yang diberikan Atta ke Aurel Hermansyah hingga 3 digit. Atta sendiri merupakan seorang YouTuber dengan 31,4 juta subscriber. Anak sulung dari Kenah Lintar itu diperkirakan mempunyai kekayaan bersih sampai miliaran rupiah. Kekayaan bersih Atta lebih dari 55 juta dolar atau setara dengan 823 miliar. Sebagian besar pendapatan itu berasal dari YouTube dan bisnisnya. Soal nafkah yang diberikan oleh Atta, Aurel sendiri pernah mengungkap di konten yang diunggah di saluran YouTube Usi Andika Official.